kelihatan penampakan penampakannya orang-orangnya penampakannya itu bisa kelihatan semua. Ada yang berbentuk pocong, ada yang berbentuk demit, genderuwo, pokoknya kelihatan semua ya di sini ya. Iya macam-macam bentuknya. Sumpah anjir rame banget. Nah, ada si Imran deh, Imran menggunakan apa tuh? Jakat ini tuh ya. Jakat, jakat gosok ya, gak ada motor. Motornya rusak tuh ya. Motornya ini kalau orang apa orang yang banyak tingkat seperti ini tuh. Orang yang banyak tingkat seperti ini. Kita sudah kumpul guys ya, sudah kumpul, kita banyak banget tuh dari depan sampai belakang ya, sangat banyak sekali. Ini malam minggu, tepatnya tanggal berapa ini gue gak tahu ya, tanggal berapa yang jelas ini malam minggu jam 2 malam tuh ya. Kita tadi sudah, tadi tuh pas gue jalan tuh tinggal sama rombongan dan gue cuma berdua doang tuh ya. Cuma berdua doang dan alhasil ini sudah ketemu lagi rombongan dan ini lihat sendiri ya rombongannya banyak sekali guys. Banyak sekali ya rombongannya, ada ya 30 motoran ada nih kayaknya, 30 motoran ini tapi gua dari Kebumen. Dia tidak menggunakan kamera ya, tidak menggunakan kamera di hari Kebumen ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali dan selamat bertemu kembali di channel gua Atam Foto Vlog tentunya gitu ya. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang dan selamat sore buat para penonton semua. Buat para subscriber semua, buat yang baru menonton video ini, terima kasih sudah mengunjungi, mengklik video ini maksud saya ya. Terima kasih sudah mengklik video ini, walaupun video ini tidak pernah bermanfaat buat kalian semua ya. Tapi insya Allah gue akan membuat informasi-informasi yang tentunya sudah menjadi bermanfaat lah intinya videonya. Aduh guys, gue informasikan buat teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, gue informasikan bahwa nanti di channel ini nanti gue akan membahas banyak tentang dunia kriminalitas jalanan yang tentunya bisa menambah kewaspadaan kalian semua guys ya. Ya, banyak sekali guys. Ini posisi gue lagi di kota wisata daerah Cibubur tuh ya. Tapi gue ada Haji Motovlog AMV. Nih, Haji Motovlog AMV ya. Mantap. Ini rame banget ya. Walaupun rame kayak gini kita nggak boleh arogan guys ya. Bagus sekali guys ya. Ternyata di sini bagus sekali guys. Hahaha. Ini bagus sekali ternyata tuh ya. Buat teman-teman yang belum pernah mengunjungi daerah sini, silakan ya, ini bagus banget pokoknya. Gak nyesel lah kalian semua itu kesini tuh gak nyesel, ini bagus banget sumpah, bagus banget. Rame sih ya, coba rame, coba beneran rame. Ada elang untuk vlog ya, ini elang untuk vlog dan ini Firman ya. Orang soal Firman, dia hobinya ini cuy ya, hobinya apa itu namanya, touring ya. Sumpah anjir rame banget. Nah, ada si Imran tuh, Imran menggunakan apa itu, jaket ini tuh ya, jaket gosok dia, gak bawa motor, motornya rusak tuh ya, motornya rusak. Ini kalau orang apa orang yang kebanyakan tingkah tuh seperti ini tuh. Orang yang kebanyakan tingkat tuh seperti ini. Mantap. Rame banget guys. Sumpah rame banget tuh. Rame banget sumpah. Oke buat teman-teman semua, gue ingatkan sekali lagi jangan lupa tekan subscribe terlebih dahulu agar nanti teman-teman selalu terupdate video-video terbaru dari gue Altam Foto ya. Gue informasikan bahwa di channel ini, yang baru mengunjungi channel ini, gue informasikan bahwa di channel ini nanti gue akan membahas banyak tentang dunia kriminalitas jalanan yang teman-teman bisa menambah kewaspadaan kalian semua. Dan buat kalian semua yang suka humor-humor jalanan, kejadian-kejadian unik di jalanan, kejadian konyol, kopla, goblok gitu di jalanan, silakan subscribe channel ini ya, silakan subscribe channel ini. Gue jamin kalian semua itu nanti akan bahagia gitu, bahagia selamanya gitu. Si Imran biasanya dia itu paling petakilan kalau bawa motor sih, kalau bawa motor itu dia paling petakilan guys ya. Dan alhasil motornya bodol,
dan nggak bawa motor deh ya. Lah iya payah sih. Payah. Wajahnya ditata iki motore kok. Motore ditata iki. Sumpah ini gua enggak bisa nyebutin satu persatu ya. Intinya ini banyak sekali pokoknya guys. Banyak sekali ya. Ini kayaknya gelap, enggak kelihatan ini ya. Ini ada makhluk enggak jelas nih depan gua nih. Wah, di sini lumayan agak terangan, jadi bisa kelihatan penampakan-penampakannya, orang-orangnya penampakannya itu bisa kelihatan semua. Ada yang berbentuk pocong, ada yang berbentuk demit, genderuwo. Pokoknya kelihatan semua ya di sini ya. Macam-macam bentuknya ini. Iya, macam-macam bentuknya. Tadi di sana gelap banget, guys. Tadi di sana tuh gelap banget dan Siapa gua? Beli lah. Apalah gua lah. Ini Li Motovlog ya, Li Motovlog ya. Udah lama banget, udah sekitar berapa bulan ya? Lima bulan ada nggak? Ada. Ada ya, lima bulan ya? Lima bulan kita nggak ketemu sih. Lahir di Jakarta sama Boyim. Oh iya. Udah sekitar lima bulanan ya kita nggak ketemu sih ya. Dan alhasil ini ketemu lagi guys. Alhasil ini ketemu lagi. Wuih, pokoknya ini pecah banget. Banyak banget nih. Ini ngomong-ngomong memori gua penuh kagak ini tuh ya.